Dan ini adalah sepenggal cerita tentang mimpi. Ada banyak hal yang menjadi jembatan antara kemauan dan kenyataan. Setidaknya, jangan lebih dahulu mundur sebelum maju. Jangan lebih dahulu menyerah sebelum bangkit. Dan jangan lebih dahulu kalah sebelum menang. Setiap kita memiliki proses dan tahapan yang berbeda-beda. Jangan menyesali yang bukan hak kita. Namun kejarlah jika hak tersebut memang pantas untuk kau dapatkan. Jangan pernah lengah jika kamu memanglah penggenggam mimpi. Pun saat ini, berdoalah, berjuanglah, dan sabarlah. Hingga engkau tahu doa, usaha, dan kesabaran keberapa yang akan dikabulkannya.